Bunyi luar biasa dari aras bawah laut direkodkan sewaktu pesawat penerbangan MH370 dikatakan hilang pada 8 Mac lalu. Penyelidik dari University Curtin, Australia berkata, dari analisis isyarat yang dilakukan, pihaknya mengesan isyarat frekuensi yang rendah di Lautan Hindi. Bagaimanapun, menurut penyelidik terbabit Alec Duncan, tidak dapat disahkan sama ada ia mempunyai kaitan dengan pesawat yang membawa 239 penumpang itu. I'd like to think it's something related to the aircraft, but I think it's more likely that it is a small underwater seismic event, so small like an earth tremor type thing. Justru pakar sains Curtin mengambil keputusan untuk menyemak semula data rakaman melalui perakaman akustik audio di sekitar Pulau Rottnest berhampiran Perth, Australia. Pusat penyelarasan bersama agensi JACC memberitahu mereka sudah pun melihat hasil penyelidikan itu. Biarpun pencarian Boeing 777 milik Malaysia Airlines dilakukan secara besar-besaran di udara dan laut, namun tiada sebarang kesan ditemui setelah hampir 3 bulan pesawat terbabit hilang.